Menyambut hari ulang tahun ke-146 Kota Binjai tahun 2018, berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan. Salah satunya yaitu menggelar tablik akbar dengan mendatangkan penceramah kondang Ustadz Abdul Somad yang bertempat di lapangan Merdeka Binjai. Ribuan masyarakat memadati lapangan Merdeka Binjai. Tidak hanya masyarakat Binjai yang antusias mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad, bahkan masyarakat dari berbagai daerah turut hadir di antaranya Medan, Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat. Dalam tausiahnya, Ustadz asal Pekanbaru tersebut menyampaikan kepada ribuan jamaah yang hadir agar selalu menjaga hubungan silaturahmi dengan sesama manusia. Kepada para pemimpin, Ustadz Abdul Somad meminta agar dapat menggunakan kekuasaannya dengan baik dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Abdul Somad juga berharap masyarakat Binjai harus bersemangat, semoga dengan usia ke-146 tahun ini Binjai lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera. Wali Kota HM Idaham dalam sambutan singkatnya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Somad yang berkenan hadir memberikan tausiah di Kota Binjai. Pada kesempatan itu, Idaham juga menyampaikan rasa prihatin atas kejadian yang terjadi di Makobrimob Depok sehingga mengakibatkan 5 personil kepolisian meninggal dunia. Pada kegiatan tablik akbar tersebut juga turut diberikan santunan kepada masyarakat yang membutuhkan. Turut hadir Sekda M. Mahfullah Daulay, Ketua DPRD Zainuddin Purba, Kapolres Binjai AKBP Donald P. Simanjuntak, Kakan Kemenak Abdul Manan, Ketua MUI HM Jamil, Dandim 0203 Langkat, dan seluruh Kepala OPD Kota Binjai. Dari Binjai, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.